Seronok sangat sebab dapat ke sekolah tak lama lagi. Seronok nak jumpa kawan-kawan dan saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh demi masa depan saya. Demikian kata anak sulung daripada tiga beradik, Nur Aril Akasha, Nur Syahril, yang sehingga kini masih trauma selepas hilang kira-kira seminggu sejak 30 Oktober lalu sebelum ditemui di sebuah perhentian bas di Bukit Ampang Sabtu lalu. Akasha yang kelihatan ceria ketika ditemui berkata dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu dan akan memaklumkan setiap pergerakan kepada ayahnya, Nur Syahril Yusma Rizal. Gembira lah dapat bertemu dengan ayah, dengan adik, keluarga semua, mak. Masih trauma? Masih lah, saya takut lagi lah. Okey adik, lepas ni adik akan bersekolah, perasaan? Perasaan saya memang gembira lah dapat kawan baru, dapat belajar. Saya pun nak belajar sungguh-sungguh nanti. Sementara itu, bapanya Nur Syahril berkata biarpun masih trauma, keadaan anaknya itu semakin baik dan sudah menunjukkan peningkatan berbeza ketika mula-mula ditemui Sabtu lalu. Katanya selepas kejadian itu, dia akan lebih berjaga-jaga terutama mengawasi pergerakan anaknya itu pada setiap masa. Selepas hari pertama saya jumpa dia itu, memang dia penatlah, dia lesu, apa semua. Memang dia tak cukup rehat. Tapi setelah dia rehat, cukupnya, alhamdulillah lah, saya nampak perkembangan dia pun, keadaan dia baik. Tapi yalah, trauma tu dalam diri dia mesti ada, saya tahu. Cuma orang cakap, saya pun telah berbincang dengan bekas isteri saya. Dan selepas ni hak penjagaan mungkin kepada mak dia untuk menguruskan sekolah apa semua. Saya dengan Kathy telah berbincanglah untuk menghantar dia ke sebuah tahfiz di Klang. Cuma lokasi itu saya tak pasti lagi dekat mana kerana 12 hari bulan ni baru saya nak pergi ke situlah. Selepas ni saya harap benda ni takkan berulang lagi lah kepada saya dan kepada seluruh rakyat Malaysia lah, yang terutama sekali kepada bapa tunggal yang menjaga anak. Ambillah ni sebagai itibar lah apa yang berlaku pada saya ni. Dan pada diri saya pun, saya ambil satu pengajaran yang cukup-cukup besarlah pada diri saya dan keluarga saya.